Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021, pukul 08.15 menit waktu Indonesia bagian Barat, latihan integrasi Taruna Weda Nusantara ke-41 tahun 2021 di wilayah Provinsi Sumatera Utara, saya nyatakan dengan resmi ditutup. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Horas, majua-jua, jua-jua, Yahowu, ahoy. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini, Sabtu tanggal 24 April 2021, atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bersama-sama hadir di Apron Lanut Suwondo dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti jalannya upacara penutupan latihan integrasi Taruna Weda Nusantara ke-41 tahun 2021. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami, Taruna Akademi TNI, Taruna Akademi Kepolisian, mahasiswa beserta seluruh pelatih dan pengasuh, bahwa Gubernur Sumatera Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara, para Bupati dan Wali Kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Kota sewilayah Provinsi Sumatera Utara, dan segenap warga masyarakat Sumatera Utara, berkenan menerima kehadiran kami, serta memberikan dukungan yang luar biasa untuk kelancaran pelaksanaan latihan integrasi ini. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Hormat! Lapor upacara penutupan Latsitarda Nusantara ke-41 tahun 2021 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021, pukul 08.15 menit waktu Indonesia bagian Barat, latihan integrasi Taruna Weda Nusantara ke-41 tahun 2021 di wilayah Provinsi Sumatera Utara, saya nyatakan dengan resmi ditutup. Latsitarda Nusantara ke-41 2021 merupakan realisasi kurikulum pendidikan integratif Taruna Akmil, AAL, AAU, dan Akpol tingkat akhir sebelum menyelesaikan tugas pendidikan yang akan dilantik menjadi perwira oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Juli 2021. Pesan untuk seluruh peserta Latsitarda Nusantara ke-41 tahun 2021. 1. Selaku pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuknya dalam setiap pelaksanaan tugas. 2. Senantiasa pupuk, pelihara, dan kembangkan semangat dan jiwa integrasi yang telah tumbuh dan terbina selama masa latihan. Jadikanlah hal ini sebagai bekal para taruna dan mahasiswa sekalian dalam mengarungi medan tugas yang semakin kompleks. Pegang teguh komitmen untuk senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Manfaatkan pengetahuan, pengalaman, serta wawasan yang diperoleh selama latihan untuk selanjutnya dikembangkan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab yang akan kalian emban. 4. Pahami, hayati, implementasikan, dan budayakan semangat integrasi sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta di masa akan datang.